coba ke sana. Kan udah gue briefing kan tadi. Lu coba ke sana, lu coba cari informasi ya. Tanya-tanya tentang Mbak Warik ya. Cobain ya. Ya udah, kita tunggu di sini ya. Oke, cepat aja. Hati-hati. Kita kelihatan sih di sini. Sama dikit lah. Semoga di sini ada ya. Waalaikumsalam. Iya mas, ada apa ya? Iya benar. Ya. Itu kan istrinya yang kemarin kan? Maaf mas, ada keperluan apa ya? Jangan-jangan kemarinnya enggak ada. Nggak, soalnya yang keluar dia duluan. Oh, mas mau berobat. Bentar ya mas, saya panggilin dulu bapaknya. Kok dia masuk? Pak. Ada yang cari. Siapa ya? Orangnya di teras. Dapetin yang mana, dapetin. Awas jangan sampai ketawa. Dari mana ya? Saya dari Cilandak, Pak. Itu Pak Warik. Saya mau tanya Pak Warik. Saya punya puluhan Pak Warik. Saya sebelah kiri sakit. Oh itu. Sebelumnya sih gak ada apa-apa. Cuma saya kan kalau waktunya saya ke... Yang punya Pak Warik. Saya punya bisnis baru dan bersaingan gitu Pak. Oh begitu. Iya. Apa? 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 Irfan. Irfan. Terus bapaknya siapa namanya? Bapak saya namanya Joko. Oh, Joko. Irfan bin Joko ya? Iya, iya. Tapi yang mau ngasih kan? Kayak bisnis kayak gini, masa? Apa karena orang yang biasa? Siapa tuh yang ngasih tahu? Pasti ada orangnya ya. Kan enggak, ini sudah bilang. Kalau udah ngasih, udah ngasih. Oh, gitu. Nah, itu dulu kawan saya. Tapi sekarang mohon maaf, jangan sebut-sebut dia. Karena dia sudah berkhianat dengan saya. Kenapa tuh? Dia sudah berkhianat dengan saya. Gak kubit. Gak berkhianat. Anda? Betul siapa sih? Enggak, saya. Ah, ini jangan tuh nih. Pasti saya nyuruh nih. Sini, nih. Jangan sebut Dirga di sini. Tuh. Terserah. Saya tidak suka dengan Dirga. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya, bentar. Tidak mungkin. Kok kayaknya diusir? Anda dapat informasi dari orang kemarin. Bentar. Sakit Anda bohong. Bentar dulu. Kalau kita datang takutnya malah makin runyam. Pak, kita ngobrol bentar, Pak. Kagak, tidak ada perlu. Pergi. Pak, kita boleh ngobrol sebentar? Kasar, Pak. Anda ini mata-mata ya? Mata-mata gimana? Pak, tujuannya apa ini, kamera? Pak. Iya, Pak. Bapak tenang dulu, Pak. Hei, kalau nggak pergi. Pak, Bapak maksud tenang apa, dulu. Maksudnya kemarin ada apa? Di sini cuma pengen nanya tentang Pak Dirja. Saya tidak tahu. Jangan sebut Dirja di sini. Pergi! Udah. Aneh deh dia. Itu gimana sih? Heran deh. Itu tadi Mas Arfi ngomong apa tuh? Kok sampai marah-marah? Ya. Coba deh sini. Sini. Tadi lu nanyain apa? Udah dapat informasi apa aja? Ya, bahwa dia, Pak Warik itu dengan Dirja itu pernah kerja sama sebelumnya. Pernah kerja sama? Ya, cuma dia ngerasa Dirja itu berkhianat. Berkhianat? Berkhianat, karena sebelumnya kan mereka tuh satu perguruan kan.
Dirja itu berkhianat dan akhirnya sekarang kerjasama dengan Kubil. Iya, kita pergi. Iya. Ya udah. Oke. Sini. Pergi kalian. Biasa aja. Nggak malu pada dilihatin tangga kayak begini. Kamu yang punya malu harusnya. Orang bapak yang tidak ada persetujuan datang. Bertamu kamu di sini. Pergi. Udah. Udah kita juga udah pergi nih. Dan sekarang Dirja kerjasama dengan Bakubil katanya. Bakubil. Siapa lagi? Mak gak tahu. Tadi saya sempat mau tanya Bakubil ada di mana posisinya. Belum sempat, baru marah dia. Aduh, berarti lu nggak dapat informasi di mana Bakubil berada? Nggak dapat, belum sempat itu. Kamu pernah dengar Bakubil? Aduh. Apa kita cari info lagi ke tanya-tanya warga sekitar? Boleh gini aja deh. Mungkin daerah sini pada tahu ya, soalnya kan warga kan sempat mention kemarin karena di sini banyak dukun palsu deh, iya kan. Mungkin salah satunya ada yang tahu. Ya udah gini aja, nanti kita split Unai sama Jerry biar bisa lu juga cari informasi tentang Bakubil tadi namanya. Okay. Coba nanya-nanya ya warga sini, pasti ada yang tahu lah ya. Kalau warga sini emang banyak yang dukun pasti tahu. Ya udah kalau gitu. Yaudah yuk, kita balik mobilnya. Yaudah. Ntar aja kita keluar dari sini dulu. Bawanya mana? Bakubil.